ini bebeknya teman-teman ya. Baris tuh lihat. Ini ayamnya. Ini babat usus ya. Babat usus. Ini tetelan. Ini jeroan. Oh, kasih mas. Hitam bumbu. Ayo kita lakukan deh. Pun mas, banyak itu mas. Sambel ini, sambel koreknya ini, pedasnya kayaknya nih. Wow. Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama Yusuf Farda Channel. Kali ini aku mau cobain ya nasi bebek ilegal yang viral banget di Kota Gresik teman-teman. Ini lokasinya di Jalan Usman Sadar nomor 70 Kabupaten Gresik teman-teman. Jangan pakai lama ya, langsung kita tanya ke orangnya dan kita cicipi nasi bebek ilegal. Let's go. Halo, assalamualaikum. Nah ini dengan mas siapa ini? Adi. Mas Adi nih, ownernya bebek ilegal. Sudah berapa lama ini mas jualan mas? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya? Nah, ini bukannya mulai jam berapa ini mas? Mulai dari setengah 4 sore. Sampai jam berapa? Jam 7. Jam 7. Terus ini ada berapa menu kok banyak mas? Ada 3-4 menu. Apa aja itu? Bebek. Bebek. Ayam, babat usus. Ayam, terus kan? Ada perkoran. Mantep banget. Kalau ini seporsi berapa ini mas? Rata-rata 15.000. 15.000 ya? Iya. Nah, sehari bawa berapa ekor ini mas bebek mas? Ya, 30-an. 30-an? Istimewa. Oke, habis itu aku pesan ya. Semua menu sampai tumpuk ganti satu piring ya. Oke, makasih mas. Assalamualaikum. Serang. Bebek, ayam, usus. Babat usus juga ya? Ya, ada tetelan. Tetelan juga istimewa ini, bebek ilegal ya? Legal. Orang sambil. Wah. Bagus. Bagus, siap mas. Oh, bawa minum sendiri ya? Oke, moga. Bebek. Laris banget ini. Ya, bebek ilegal. Oh, bumbu hitam ini ya? Iya. Spesialis bumbu hitam. Wah, sambal korek ini. Entah ada kayak tegak daya nih. Nah. Pengen macam dua. Enggak tahu. Tuh. Ya wes. Bikin ekel ini. Iya. Bumbu hitam ini lebih gini, aduh, gitu. Tapi ini mantap. Beneran. Cos. Namanya porsi brutal. Nasinya ini. Wow, berapa kilo lagi ini? Ini bawa 9 tadi. Ya? Iya, tapi masak lagi. Banyaknya bungkus ya? Iya, tapi masak lagi. Masak lagi gitu ya? Oh, tapi masak lagi gitu. Ya. Ini dulu, apa ini? Perotolan. Ya, perotolan, oke. Bandungan perotolan, tetelan gitu ya? Iya. Oke. Babatnya? Oke, babat usus juga dong. Oke. Ayam dong. Ayamnya. Lengkap pokoknya, Pak. Terus bebeknya ya? Woi, mantep, Bang.
Berapa ini porsi ini kalau gini? Kalau gini 40.000. 40.000 oke, gampang. Hah? Oh iya, terus. Wuh, bumbu hitam ini mantap ya. Josh. Wuh, kasih mas. Bumbu hitam, bumbu. Yang butuh lakuan, Pak. Pun, mas, banyak itu mas. Sambel ini, sambel koreknya ini, pedas ini kayaknya nih. Wow. Itu apa itu, mas? Ini rempelati. Oh iya, tambah itu mas, lupa aku. Tambah rempelati mas. Jadi berapa totalnya mas? Semuanya mas? 45 aja. Berapa ini? 43. 43? Iya. Mantap, keren dia aja. Ini saya ketuk dulu ya. Ada bebek, rempelati, jeruan, ayam. Cuma 43.000 di mana? Bebek ilegal. Wah. A few moments later. Lah ini teman-teman ya, pesananku ya. Bebek ilegal, porsi sak brutal. Brutalnya tuh sak ketoprak. Wow. Ini porsi komplit ya, ada tetelan, ada balungan, jeroan, bebek, babat dan juga ayam. Ini harganya 43.000, teman-teman. Kalau satu porsi biasa itu 15.000. Yuk kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Bumbu hitamnya itu paling istimewa. Bumbu hitam, bumbu hitam. Kita coba dulu ya, dari mana ini? Wah, ini bebeknya. Bebek. Bingung, makanya apa dulu ini? Ya, ya, jeruan. Sambal korek. Monggo. Wah, enak banget. Korek ya, lihat ya. Wow. Wow. Istimewa banget. Ayam. Wah, porsi brutal. Bumbunya pedas banget dan masih bisa dinikmati. Ditambah dengan bumbu hitamnya tuh mantep banget. Kolesterol. Jeruan. Melek lur, pedes banget. Wah.
ini konsepnya ya, makan lauk bukan makan nasi nih, karena nasinya dikit tapi lauknya melimpah banget. Wah, ini baru buka langsung antri, Ben, ramai banget. Dapat. Sumpah enak banget ini. The real of enak banget. Pedes banget, sumpah. Jalan. Kliuk-kliuk. Subhanallah, ini super mantap, nyam-nyam pol. Wow. Pedasnya sampai brok-brok nang wah. Woi, tolong. Pedas banget, sumpah pedas banget ini. Tapi enak, seger banget, teman-teman. Karena ini benar-benar fresh ya. Dari bumbunya, tadi sambalnya itu benar-benar fresh banget. Oke teman-teman ya, sekian dulu aku berburu kuliner sore-sore mencoba nasi demi ilegal ini. Jadi buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini, bantu channel ini akan lebih berkembang dengan cara like, komentar, dan share. Dan jika ada referensi kuliner murah meriah, komentar di bawah ya. Insya Allah kalau ada waktu aku akan kunjungi, aku akan review. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia. Dadah. Wow. Berapa porsi nih? Dikit nih. Ya, dikit nih, nambah 3 kilo. Ya, kan belum matang. Berapa sih ya, Bang?